リンクスタート。Oke cuy, welcome back di Shu Gaming ya. Kali ini Shu bakal bikin konten cara menaikkan power atau daya tempur BP dengan lengkap, dan semoga bisa membantu kalian yang ingin nge-push atau menaikkan power kalian ya. Oke, sebelum melaju ke kontennya, buat yang baru tahu atau yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya ya. Terima kasih, semoga Shu makin semangat dalam bikin konten dan maupun live stream di DN2 Evolution ini ya. Oke, karena itu kita langsung saja melaju ke kontennya. Di sini untuk menaikkan power, ini battle power yang Shu miliki sekarang 45768 ya. Oke, angka cantik ya, cuman sedikit tertukar, harusnya 45678 seperti itu ya. Oke, kita akan naikannya cara yang pertama itu dan paling efektif, yaitu di Jewel. Di Jewel itu yang cultivate ya, yang cultivate ini ada cara yang wajib kalian lakukan, harus patut dicatat ini ya, cara dan menaikkan ini yang harus kalian perhatikan, yaitu ada di Dragon Set. Nah ini dia, di sini kita akan mendapatkan bonus status 5 power, 5 agility, 5 intelligence, dan 5 fisik ketika dia jewelnya itu berada di level 5 ya, di level 5. Kita kasih contoh, ini contoh ya. Sekarang jewel yang Shu miliki itu ada di level 6 semua ya, kecuali ini satu. Ini sengaja buat di konten. Nah, ini ada bonus status ketika berada di 6 level. Di level 6 ya, itu harus terpenuhi semua jewel. Ini keadaan sekarang 15/16, berarti kurang satu, dan betul ya jewel yang ini yang healthy. Bang, cara mendapatkan jewelnya gimana? Cara mendapatkan jewel yaitu dibeli di Glaze Amber ya. Nah, di sini bisa dapat jewel ya. Kita harus membelinya kurang lebih seperti ini. Door beli ya. Tinggal buka, semoga mendapat jewel yang kalian inginkan gitu ya. Semoga aja gitu. Nah, ini kita berarti sekarang kurang berapa nih jewelnya? Itu punya Shu dari 3, berarti kurang 13 ya. Nah, dikarenakan Shu ini top up di Battle Pass kan, ini Battle Pass. Nah, di Battle Pass itu kita memiliki keuntungan mendapatkan pemilihan jewel yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Boxnya ini ya. Bang, ya bang, top upnya di mana? Nah, Shu top upnya di Win Top Up ya. Win Top Up, untuk linknya ada di deskripsi. Murah, terpercaya, dan cepat juga. Oke, di sini kita buka saja jewel yang barusan. Aduh, bentar, lupa. Jewelnya itu yang ini ya, yang healthy. Oke, yang healthy kita buka berarti 13. Healthy 1 2, aduh nggak bisa auto ya, 3 4. Oh iya cuy, kalau top up di Win Top Up, jangan lupa gunakan kode voucher atau kode ref SCHU untuk mendapatkan bonus diamond juga. Oke, nah ini kita tinggal buka aja 13 untuk mendapatkan yang barusan ya. Healthy-nya butuh 13, semoga nggak kelebihan nggak kekurangan nih. Gua gak ngitung juga sih, kayaknya 2 atau 3 lagi deh. Ya udahlah, lebihin satu nggak apa-apa kali, kalau emang kelebihan daripada kekurangan nanti bolak-balik ya.
Okay. Nah, ini udah bisa di-upgrade. Nah, ini dia. Ini kita upgrade dan kita lihat hasilnya dengan efek si Jewel ini yang kita mendapatkan reward bonus tambahan ini nih. Dari power 45768 ya. Nih kita lihat nih. Menjadi 46467. Gila gak tuh, naiknya hampir 700 guys ya. Oke, itu cara yang pertama dari Jewel. Cara yang kedua, bisa juga mendapatkan power dari Dragon Rune. Dragon Rune ini akan meluas ketika level kita naik ya. Nah, ini kita akan mendapatkan box yang di bawah ini akan terbuka ketika mencapai level 53 kan. Nah, kayak gini. Bang, punya abang bisa ratingnya gede banget 1111. Gimana caranya? Caranya mensintesis ya. Ini disintesis di pojok kanan ketutup sama kamera ya. Ini kita tinggal sintesis aja seperti ini. Dari 3 buah menjadi 1 buah naik rating ya. Dari yang ratingnya 3 asalnya menjadi rating 6. Dan kalau yang rating 6 kita sintesis, ini hasilnya akan menjadi rating 12. Begitu selanjutnya ya. Nah, ini kayak gini. Kayak gini terus. Dan saya sarankan bermain Dragon Rune ini sesuai yang kalian butuhkan, jangan asal pasang juga. Ini kebetulan main dark ya. Oke, itu cara yang kedua, Kak, di Dragon Rune. Karena selain menaikkan damage dari efek elementalnya, di sini juga mendapatkan bonus status ketika rating Dragon Rune kita gede gitu ya. Oke, itu yang kedua. Dan cara yang ketiga dari Efference ini ya, Efference ya, dari atribut yang seperti ini. Contohnya ketika kita memiliki hanya ini saja, atributnya berturun 700. Ketika kita punya kostum, naiknya gede banget ya. Oke, ini mungkin sudah beberapa ada yang tahu juga. Dan di dekorasi, contohnya di wing nih, wing ini kita lepas, turunnya jauh banget nih di atribut ya, contohnya ya di atribut nih. Ketika kita tidak mempunyai wing warna kuning, wah bedanya jauh banget, apalagi tile dan decal ya. Nah, ini jauh banget nih, berturunnya jauh ya. Dari aksesoris kostum juga nambah ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya guys ya, untuk menambah BP. Terus cara yang lainnya itu ada dari pet juga naik power. Semakin bagus pet kalian atau tier pet kalian, itu juga nambah power ya. Juga jangan lupa skillnya dibuka ya, skillnya dibuka. Ini juga ditambahkan. Cara mencari skill petnya, tinggal mencari kalian di Treasure Pet. Di Treasure Pet ya, di Pet Treasure. Dapetinnya dari mana, Bang? Dapetinnya dari activity yang protection hero yang ini. Ini mendapatkan Pet Treasure. Nah, ini dia, guys. Dapat Pet Treasure ya. Nah, dari sini dapetin skill tersebut. Nanti tinggal di use aja di Pet Treasure tersebut, nanti masuk dungeon dan disitu drop skill kalau udah beruntung. Cara selanjutnya naikin power itu dari wing ya, dari wings yang ini, dari feeder naikin dari sini. Feeder ini didapat dari activity yang namanya Skyhaven. Ini tinggal kalian kerjakan setiap harinya, karena ketika sudah mentok nanti tinggal klaim begini saja setiap harinya, langsung mendapatkan wing tersebut. Lalu kalian pun bisa melakukan upgrade ya. Ini dia upgrade di bagian wing, tinggal sintesis all. Di sini aja
Mana yang bisa ya? Oh ini. Oke, ini bisa disintesis. Ini juga bisa, dan kita menaikkan sintesis menaiki menjadi 1000 power naik ya. Kurang lebih seperti itu untuk di bagian feeder. Dan ini juga bisa naik ke level 7 dan naik 1000 power juga. Yang asalnya 45.000 menjadi 48.000 ya. Cepet banget naik powernya kan, guys. Oke, selanjutnya naikin power itu selain yang tadi ada lagi dari karakter. Di karakter jangan lupa kalian enhance ini ya, enhance aksesoris ring dan sebagainya. Di enhancement kalian bisa upgrade aksesoris kalian naik ke levelnya. Ini contohnya dari level 4 kita akan bisa menjadikannya ke level 5. Tinggal klik saja dan berhasil naik level ya. Untuk mendapatkan Dragon Knight tersebut, untuk menaikkan si level aksesorisnya, kalian bisa cari dari yang namanya Red Moon. Di Red Moon ya, di Red Moon Fissure. Terus klik yang Red Moon Shop. Nah, di Red Moon Shop ketika kalian punya 10 koin, kita bisa menukarkannya dengan 1 Dragon Knight kayak gitu. Tinggal selesaikan di Red Moon Fissure ini, yang ini ya. Setiap stage berbeda-beda mendapatkan koinnya, kurang lebih seperti itu. Terus di aksesoris juga kalian bisa refine di enhancement. Di sini bisa kalian refine untuk mendapatkan status yang kalian inginkan. Contohnya kita lihat status ini masih kosong, tinggal klik refine gratis tanpa Dragon Knight pun bisa ya. Kalau baru 2 itu gratis. Kalau untuk membuka yang ketiga membutuhkan 100 Dragon Knight fragment. Nah ini contohnya kurang lebih seperti ini, sesuaikan dengan yang kalian butuhkan dan yang kalian inginkan gitu ya, di refine. Oke, itu yang refine ya. Terus selanjutnya kalian juga bisa mendapatkan power gede dari equipment. Ini equipment emas Wifon. Dapatnya dari mana bang? Dapatnya dari layers ya. Untuk yang emas-emas begini dapatnya dari layers. Layers itu di bagian dungeon. Ada di sini layers, sehari limitnya 2 kali. Bisa mendapatkan epic equipment ya, yang epic level 45. Di sini kalian juga bisa berhak mendapatkan pet yang A grade di Cerberus atau bahkan dari Minotaur juga ya. Kalau Minotaur bedanya di equipmentnya dia level 35, sedangkan Cerberus dia mendapatkan level yang 45 ya. Kurang lebih seperti itu untuk bagian equipment. Semoga kalian beruntung dalam melakukan raiders mendapatkan equipment yang bagus atau yang cocok gitu ya. Maksudnya yang cocok yang sama-sama menaikkan status yang kalian butuhkan. Contohnya ini dapatnya intelek ya, yang intelek yang gambar tanda seru. Kalau yang gambar pukulan gini, ini namanya strength, yang STR. Oke, dan ini satu lagi trik ketika kalian punya banyak equipment yang sama, jangan kalian sia-siakan. Di bagian refine, tadi kan bagian insert, terus di bagian refine, kalian bisa masih merefine equipment tersebut. Contohnya ini. Ini gua punya 2 sepatu ya. Gua punya 2 sepatu. Ini gua mau refine sepatu tersebut dan akan mendapatkan power juga. Contohnya kita lihat di sini ya. Mendapatkan 41 dan mendapatkan refine atribut intellect 5. Nah, kayak gitu. Oke, semoga kalian paham. Jangan lupa dibantu like dan subscribe apabila kalian suka konten seperti ini, dan apabila ada masukan atau saran atau pertanyaan seputar konten yang baru yang akan kalian tanyakan, boleh klik apa ketik di kolom komentar. Nanti apabila konten tersebut atau pertanyaan kalian menarik ataupun bisa kita bahas dengan sesama bareng-bareng, saya akan coba bantu buatkan kontennya ya. Oke, cara menaikkan power lagi, apalagi bang, dari mana? Jangan lupa di Road to Success kalian kerjakan ini terus ya. Ini kalian harus dikerjakan sampai akhir nanti.
karena hadiahnya bagus-bagus, dapat necklace emas, dapat anting emas, dapat cincin emas, bahkan di day 6 ini yang saya sudah kerjakan mendapatkan 10 Pandora Heart. Mendapatkan 10 Pandora Heart juga di day 7, di day 8 juga sama ya. Nah, dapat Pelscoot juga, ini bagus banget Pelscoot buat upgrade Dragon Rune ya. Ini wajib di kalian kerjakan, jangan sampai terlewat. Karena nanti kalau sampai terlewat satu aja, kalian gagal mendapatkan motor ya. Nah, ini dia motor, grade-nya S loh. Gratis lagi apalagi ya. Jangan sampai kalian lewatkan. Oke, cukup sekian aja konten kali ini. Semoga membantu dan bermanfaat. Thank you banget buat yang udah menyempatkan waktunya untuk like dan subscribe. Apalagi kalau kalian share ke guild kalian di grup WhatsApp, di Discord. Oke, kayak gitu ya, biar kita naik power sama-sama bareng-bareng, dan ayo ramaikan DN2 ini. Thank you, sampai jumpa lain waktu. Bye-bye.